Raji mau kemana itu? Kenapa? Iseng aja. Ayo makasih Om Roy. Nyimpen yo. Ayo nyimpen yo. Ayo go. Beres kepanasan, kena angin semeliwir. Karena sudah di Malioboro, guys. Kalau kata orang sini mah enggak belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Kami juga. Mantap, Kak Feby on point banget. Jam 7.15. Assalamualaikum. Sudah rapi belum? Masih? Bunda, udah jam 7 lewat. Ayo. Ayo, Pak. Pakai baju baru. Oke, guys, ternyata kita yang menang. Hai guys, kita udah selesai loh guys sebenarnya. Belum. Udah. Hai guys. Okay guys, sampai ketemu ya di sana. Kita mau beberes dulu nih. Nah, kita lihat Kak Razi. Hai. Lagi ngapain kasur? Di mobil tadi bukan kamar. Hari ini kita mau ke Candi Borobudur. Terus kita mau muter-muter Jogja. Tetep kan, dari subuh ya, 7:30 belum ada siap. HT belum? Mana? Tadi malam dicas. Cek. Ya sudah, beres-beres dulu, kita ketemu di jalan ya kak. Dadah. Ntar beres dulu. Halo. Oh, kayak gitu enak deh kak. Kayak gitu enak. Mantap, iya. Mantap. Kita mau jalan-jalan, kita udah selesai nih staycation di Jogja ini ownernya, namanya Tante Ana. Halo. Oke, kemana sih? Terima kasih Tante. Assalamualaikum. Baby di mobil, Ali masih nyusu. Jadi kemarin kita makan soto. Sekarang kita makan soto lagi. Biar kolagennya bagus di muka. Kata siapa? Kata Baby. Yuk kita makan dulu. Makan soto. Setiap hari kita menunya soto lagi, soto lagi, soto lagi. Muka kita memang muka soto. Ke muka terlalu kok soto. Flex gitu. Kenapa harus pesan telur dadar kak? Kayaknya enak. Di rumah juga kamu sarapan nasi pakai telur. Karena ada makanan. Pokoknya kalau aku tuh, gimana sih penuh makanan makanan. Males reaksi. Oke guys, ini lumayan enak. Soto apaan kak? Namanya soto daging. Soto daging albarokah. Namanya soto Pak Soleh albarokah. Iya, bukan cabang di luar DIY. Daerah istimewa Yogyakarta. Hampir salah. Nah. Mantul. Ini telur dadar. Sampai Ali sayang anak ama dan abah. Ali sayang anak baik hati.
Razi mau ke mana itu? Kenapa? Iseng aja. Ini panas banget tuh. Panas, makanya dibilang pagi-pagi. Kita nggak pagi, tetap jam segini juga ujung-ujungnya. Ini panas banget, kita baru nyampe Borobudur nih. Tuh, Ali mau megang payung, lihat Ali. Ali mau megang payung. Megang payung. Bismillah, ini kita nggak bawa stroller, cuma bawa headset tuh. Mau, apa? Pecahin, mau. Berapa? 1000, satu. 50 lah. Ya, 50. Mohon maaf untuk kecepatan, tadi kita ada informasi. Yang lain sebelah sini boleh, silahkan maju lagi. Baik, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ya kesempatan waktunya sedikit ada informasi terkait kunjungan Anda di Borobudur saat pandemi ini. Karena bahwa saat ini semua pengunjung sudah bisa masuk, tapi belum bisa naik ke Candi Borobudur. Saat ini baru bisa naik sampai di halaman candi atau pelataran candi dengan jarak 1 meter dengan dinding Candi Borobudurnya. Karena baik tingkat 1 sampai 10, selama COVID pandemi emang belum bisa dikunjungi dan masih tahap proses. Namun semua fasilitas yang ditambah seperti Museum Borobudur, Museum Kapal, Arena Bermain Anak bersama dengan Gajah, dan masih banyak lainnya yang ditambah sudah bisa dikunjungi secara normal. Dengan harga tiket saat ini Rp50.000 untuk yang dewasa dan Rp25.000 untuk yang anak-anak. Kategori anak dari usia 3 sampai 10 tahun di bawah 3 tahun masih gratis. Dan silakan di sini cuma sekedar informasi. Kalau berikan telatan nanti pembelian tiket ada di jalan samping pendopo sebelah sana. Setelah ikuti prosedur protokol kesehatan yang ada di sebelah sini. Silakan bagi yang mau lanjut, terima kasih dan selamat berkunjung. Kita masuk. Gimana? Kita masuk ke Candi Borobudur. Let's go. Tapi katanya selama pandemi. Raja kayak ini ya, opa-opa Korea. Opa Gangnam Style. Opa Korea atau opa-opa Korea? Kak Razi gak ada topi lagi? Ah, topi ada di Bogor. Hah? Gak kerasa, airnya gak kerasa. Tapi sayang banget nih, kita ke Borobudur gak bisa naik Candi Borobudur nih. Jadi kita cuma mengelilingi pelataran-pelataran aja guys. Ini ada yang ganggu nih, ada yang ganggu tuh. Gak jelas deh, opa Korea. Ayo, ini pun di bandara Soekarno Hatta gitu. Halu saking nggak pernah mau jalan-jalan. Setahun sangat dibangun abad ke-8 dibangun oleh dinasti Sailendra untuk membangun Borobudur memerlukan waktu kurang lebih 3 generasi, 1 generasi 20-30 tahun. Jadi minimum 60 tahun, maksimum 90 tahun. Baru beres bikinnya? Ya. Arsiteknya namanya Gunadarma. Kalau ini Gunadarma itu penanggung jawab pembangunan Candi Borobudur. Wanah. Kasian Ali itu baru bangun. Ini. Kalau anak kecil sih baterainya nggak bisa habis. Menghapuskan kalori-kalori dan lemak dalam tubuh, kita mau buat duit masing-masing. Oke, ayo ikut. Papa. Anak di umur. Yo, pacaran deh. Iri, bilang mau. Oke. Beres kepanasan, kena angin cemliwir.
ayamnya enggak? Taruh bareng, tapi kayaknya lanjut lagi. Tapi nggak tahu nih, kita makan dulu aja. Panas kali. Halo Bunda. Banyak banget dua ekor makannya mana? Dua. Apa? Asli pedes. Pedes abis sambelnya. Ya udah jangan dimakan lagi kalau pedes, tapi enak sambel kan. Sakit kan? Iya. Habis ini mau kemana lagi, Kak? Balik ke hotel. Istirahat bentar. Enggak istirahat sih, cuma dalam pulang juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita makan, kita sekarang menuju ke hotel untuk check-in. Dan alhamdulillah kita dikasih hujan sama Allah. Tadi kepanasan, dicari Borobudur, dan sekarang beres makan dikasih hujan. Yang bahaya, Aul tidur lagi di mobil. Beres kenyang, kasih hujan. Dan sekarang alhamdulillah kita menuju ke hotel, sampai ketemu di hotel teman-teman. Oke, dadah. Jadi disuruh Kak Razi nyamperin ke kolam renang. Kita ke kolam renang ya guys. Kak Razi udah berenang dulu. Ayo. Halo. Hai. Iya. Guys. Kenapa? Nanti antara mau berenang dan enggak. Jadi kita udah sampai di hotelnya, kita udah sampai check-in, kita udah taruh barang. Sore ini kita berenang-berenang di hotel, terus malamnya baru kita makan angkringan di Malioboro. Oke. Okay. Sekarang enggak tahu nih mau berenang apa enggak. Gitu deh, Bang. Lagi ngapain, Kak? Kita mau ke Malioboro, mau apa, nongkrong. Nangis-nangis cantik. Kemana ke Malioboro? Malioboro, terus angkringan. Nasi kucing. Ada tempat tidurnya. Aduh. Ada kamar mandi, ada tempat tidur. Wih. Aduh. Langsung lo gempa. Ya bisa menggali, dia pengen punya. Jadi pengen punya. Enggak dijual di toko. Ya jangan dong, jangan dulu. Kita sudah di Malioboro, guys. Tapi ini masih penutupan jalan, jadi nanti jam 9 baru dibuka. Okay. Ali alhamdulillah udah tidur, udah bawa stroller juga. Jadi nanti kalau udah nyenyak aku taruh di stroller. Kalau kata orang sini mah enggak, belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Kita mau makan di lesehan-lesehan gitu. Oke. Kita mau muter-muter sebentar sambil nungguin makan. Jadi habis selesai makan baru kita dibuka jalannya supaya bisa lewat mobilnya nanti langsung. Oke. Makan apa nih kita? Ada yang mau makan gudeg, ada yang mau makan angkringan. Kita nggak tahu makan yang mana yang pasti. Kita dengerin suara terbanyak aja. Oke. Okay. Mau makannya apa? Kita jalan-jalan dulu. Belum bisa ditaruh di stroller. Alinya masih bangun-bangun. Jauh-jauh ke Jogja. Belinya telur gulung. Kita akan banyak. Bogor aja banyak. Tapi beda telur gulungnya ya? Gak ada bihunnya. Yang ini beda telur gulungnya. Black kita Delma. Mau take film ya? Iya. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tuk-tik. Di Jogja. Kita makan. Take film kami juga. Mantap, Kak Feby on point banget. Guys, kita mau kasih tahu. Jadi setiap kereta kuda kita ini punya penjaga di belakang. Ajudan. Penjaganya agak
ya. Nah, itu yang apa ya? Ntar kita lihat, ntar kita lihat ajudannya siapa. Yang ini ajudannya pegang stroller. Yo. Yang di sana ada ajudan nggak? Ada Pak Hari. Oh, Pak Hari. Luar biasa. Oke. Okay. Bangun. Anak kecil belum tidur jam segini malah main kuda. Udah, baca mau lepas. Udah, untung gak jatuh. Pusing. Yuk makan yuk. Kita makan guys. Ayo kita makan. No comment, no comment. Ke kanan manis. Jogja istimewa. Oh iya. Bentar, kita ambil. Oke. Okay. Aduh, repot. Apa ini? Ini dari Bapak Spencer Baby. Oh, thank you. Kirimin ini, nyamperin ke sini lo langsung. Tinggalnya di sini. Iya, enggak maksudnya dia nyampe ke sini. Dia, dia dari Papua loh. Bukan tinggal di sini dia. Kuliahnya. Alhamdulillah. Hotel. Oke guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terus stay tune, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dadah. Di mana?